gimana sih cara memunculkan keranjang kuning di video TikTok kita. Nah, buat kalian yang penasaran, simak video ini sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Lia Yulianti Fatona. Nah guys, di video kali ini aku bakalan kasih tutorial gimana caranya menambahkan keranjang kuning di video TikTok kita. Jadi nanti kita bisa mempromosikan produk toko lain ya yang ada di TikTok. Kalau ada penjualan dari keranjang kuning video kita, nanti kita bakalan dapetin komisinya teman-teman. Jadi ini peluang bagus banget ya teman-teman, supaya kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Oke, tapi sebelum lanjut ke videonya, pastikan teman-teman udah tekan tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Karena di YouTube channel ini aku bakalan bahas seputar bisnis online teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ya ke tutorialnya. Check it out! Tinggal buka aja Play Store atau App Store. Ketik aja di pencarian TikTok. Aplikasinya yang ini ya teman-teman. Jadi kalian downloadnya jangan aplikasi TikTok Lite ya, tapi kalian downloadnya aplikasi TikTok yang ini. Kalau udah diinstal, kalian tinggal buka aja aplikasinya. Nah ini baru banget ya akun TikToknya, followersnya juga masih 0 karena baru dibuat. Meskipun akun baru masih 0 followers, kita tetap bisa ya daftar TikTok Affiliate. Caranya kita tinggal buka aja Play Store atau App Store. Kita bisa ketik aja ya di pencarian TikTok Shop Seller Center. Oke, kita search aja. Nah teman-teman, aplikasinya yang ini ya, TikTok Tokopedia Seller Center. Kalian tinggal install dulu ya aplikasinya, tinggal klik aja install. Oke, kita tunggu sampai berhasil diinstal ya teman-teman aplikasinya. Kalau udah diinstal, kita tinggal buka aja aplikasinya. Oke, dan sekarang tampilannya seperti ini teman-teman, ini izinkan aja. Pastikan tokonya ini di Indonesia ya. Sekarang kita klik aja daftar dengan akun TikTok. Yakin ingin membuka toko Indonesia, kita klik aja konfirmasi. Oke, kita tinggal tunggu ya, ini sedang dihubungkan dengan akun TikToknya. Nah, otorisasi seller center untuk mengakses akun TikTok Anda. Kalian bisa cek lagi nama akun TikTok yang akan didaftarkan di TikTok Shop. Kalau sudah, kita bisa klik aja otorisasikan. Oke, kita tinggal tunggu aja ya teman-teman, sampai berhasil masuk ke aplikasinya. Nah teman-teman, ini sudah berhasil ya masuk ke aplikasinya. Dan ini udah otomatis teman-teman diarahkan untuk daftar TikTok Shop. Kita harus verifikasi dokumen dulu ya, apa jenis usaha Anda. Di sini kamu bisa pilih aja bisnis perorangan. Kita scroll lagi ke bawah, untuk nama tokonya kamu bisa atur ya. Di sini aku ketik nama tokonya, Toko Maladibah. Kita scroll lagi ke bawah, kita harus verifikasi pemilik ya, verifikasi informasi pribadi. Di sini kalian bisa upload aja foto KTP-nya. Kita izinkan aja ya akses fotonya, klik OK. Nah teman-teman, klik izinkan, tinggal klik aja ya foto KTP-nya, kalau udah klik selesai. Nah ini lagi proses upload ya, udah berhasil diupload sekarang. Kemudian untuk nama perwakilan hukum, di sini kamu bisa masukkan nama pemilik bisnis, yaitu nama sesuai KTP ya teman-teman. Tinggal ketik aja di sini nama sesuai KTP. Kemudian kamu bisa cek lagi ya nomor KTP-nya, pastikan benar. Scroll lagi ke bawah, kita isi informasi kontak tambahan ya. Nomor HP, kamu bisa gunakan nomor telepon berikut yang ini. Kemudian kamu juga bisa gunakan nomor telepon lainnya. Kemudian kamu harus masukkan alamat email yang aktif ya teman-teman, karena nanti akan dikirim kode verifikasi ke alamat email kalian. Tinggal ketik aja alamat emailnya. Oke, kalau sudah kita bisa klik aja ya kirim ulang kode. Kita tinggal buka aja ya kotak masuk emailnya. Nah teman-teman tinggal refresh aja ya. Oke, ini udah ada ya email dari TikTok Shop. Kalian tinggal buka aja emailnya. Untuk memverifikasi akun Anda, masukkan kode ini di TikTok. Tinggal salin aja ya kodenya. Kemudian kita bisa masuk lagi ke aplikasinya. Kita tempel di sini teman-teman di kolom kode verifikasi. Yang ini bisa dicentang aja ya teman-teman. Kalau sudah kita bisa klik aja simpan. Kalian bisa cek lagi ya, baca dengan teliti karena informasi berikut tidak dapat diubah setelah dikirim. Kalau udah benar, kita bisa klik aja konfirmasi. Oke, kita tunggu. Nah, dan sekarang sudah berhasil dikirim ya teman-teman. Dokumen Anda sedang ditinjau. Produk Anda akan terlihat oleh pembeli setelah Anda diverifikasi. Terima kasih telah menunggu. Kita tinggal tunggu aja ya. Kita bisa ceknya di bagian sini ya, daftarkan usaha Anda. Ini masih dalam proses. Nah, dan sekarang daftarkan usaha Anda ini sudah centang hijau ya teman-teman. Berarti udah diterima. Sekarang kita tinggal buka aja ya aplikasi TikToknya. Kita bisa klik aja ke profil. Oke, kalian tinggal refresh aja ya teman-teman. Nah dan sekarang sudah ada ya keranjang TikTok Shopnya. Kita bisa klik pusat afiliasi. Oke, izinkan TikTok mengirim informasi promosi. Kamu bisa klik aja izinkan.
Nah teman-teman, sekarang tampilannya seperti ini ya. Kita bisa klik aja yang ini, penghasilan. Oke, dan sekarang kita bisa dapatkan komisi teman-teman. Klik aja tambahkan produk. Sekarang kita bisa isi nama lengkap ya teman-teman. Nama lengkap ini diisi sesuai dengan nama rekening kita. Kalau sudah, kita bisa klik aja kirim. Konfirmasi nama Anda, pastikan nama ini sesuai dengan nama pada rekening Anda sebagai rekening penerima. Kita klik kirim. Oke teman-teman, dan sekarang akun dibuat ya. Tambahkan satu produk saja untuk mulai mempromosikan produk di TikTok. Kita klik tambah produk. Nah, kamu tinggal pilih aja ya produk yang akan kamu promosikan. Kamu tinggal scroll aja ke bawah. Di sini kamu tinggal cari aja ya produk-produknya. Contohnya aku mau promosikan yang ini, tinggal klik tambah. Bagus, langkah selanjutnya adalah membuat konten. Kamu bisa klik pelajari atau lain kali. Di sini kita bisa klik aja ya lain kali. Oke teman-teman, dan sekarang sudah ditambahkan ya ke etalase. Oke, kita bisa kembali ke profil ya. Kita masuk lagi ke pusat afiliasi. Nah, di sini terhubung dengan mitra teman-teman. Kamu bisa tambahkan info kontak. Tinggal tambahkan aja ya alamat email yang aktif. Jadi nanti penjual bisa menghubungi alamat email kamu. Kalau udah, tinggal klik simpan. Oke teman-teman, sekarang kita bisa tambahkan lagi ya produknya ke etalase, klik marketplace produk. Tinggal cari aja produk yang ingin kalian promosikan. Misalnya di pencarian aku ketik karpet konten. Di sini kamu bisa pilih ya produk mana yang akan kalian promosikan. Misalnya aku klik yang ini tambah. Aku juga mau menambahkan produk yang ini, klik tambah. Ditambahkan ke etalase, klik lihat. Selamat, mulai jual produk di TikTok. Kita bisa klik aja ya, memulai. Nah, tampilannya seperti ini ya. Oke, ini klik aja lanjutkan. Ini adalah produk-produk yang sudah ditambahkan ke etalase TikTok Shop kita ya teman-teman. Kita kembali aja ya ke profil. Kita lanjut ke tutorial cara upload video dengan menambahkan keranjang kuning. Oke, kalian bisa klik aja ya tanda plus yang di tengah ini. Kalian tinggal unggah aja ya videonya, klik unggah. Nah, teman-teman bisa masukkan video dari galeri ya. Di sini aku upload video review tas Edge Free, teman-teman. Kalian bisa ubah lagu juga, klik aja yang ini. Oke, kemudian kamu tinggal pilih aja ya lagunya. Kalau udah, kita bisa klik aja berikutnya. Kalian bisa tambahkan caption ya di sini. Kemudian kalian juga bisa tambahkan hashtag yang lagi viral dan tambahkan hashtag yang sesuai dengan videonya. Kita juga bisa edit ya sampulnya, klik edit sampul. Di sini kamu tinggal geser aja teman-teman, pilih sampul yang menarik. Kamu juga bisa pilih sampul dan tambahkan teks. Misalnya aja tas cantik, klik selesai. Contohnya seperti ini, kalau sudah klik simpan. Sekarang kita bisa tambahkan produk ya ke keranjang kuning. Caranya tinggal klik aja tambah tautan, produk dan lainnya. Nah, di sini ada produk, posting produk ke video Anda, kita klik. Di sini ada produk-produk yang sudah ditambahkan ke etalase ya, tinggal ketik aja di pencarian produknya. Kalau misalnya belum ada di etalase, kamu bisa klik aja yang ini, tambah lebih banyak produk. Kita klik marketplace produk. Kita bisa ketik aja di pencarian produknya, produk yang tadi aku review yaitu Edge Free. Tinggal ketik aja Edge Free, kemudian kita bisa pilih aja ya produknya. Nah, yang ini ya teman-teman, pastikan produknya sesuai ya dengan yang di video, kita klik tambah. Klik tambah. Nah, di sini kamu tinggal ketik aja ya tulisan yang akan muncul di keranjang kuning. Contohnya seperti ini, tas cantik lagi promo. Kalau sudah, kita bisa klik aja tambah. Oke teman-teman, kamu juga bisa loh tambahkan produk lebih dari satu ya. Tinggal klik lagi aja, tambah tautan. Pastikan semua orang dapat melihat posting ini ya. Nah, ini klik semua orang teman-teman. Terus kita bisa klik aja yang ini, opsi lainnya. Di sini kita bisa aktifkan komentar, izinkan duet, izinkan stiker, izinkan orang lain menambahkan ke stories. Kita bisa scroll lagi ke bawah, pastikan izinkan unggahan berkualitas tinggi itu diaktifkan ya teman-teman, supaya kualitas videonya bagus. Oke, simpan ke perangkat, aku nggak aktifkan. Kalau udah, kita close aja ya. Sekarang kita langsung aja klik posting. Kita tunggu sampai videonya berhasil diupload. Oke, dan videonya sudah berhasil diupload. Kita cek ya, klik videonya. Nah guys, udah ada keranjang kuningnya ya. Jadi nanti kalau ada customer yang beli dari keranjang kuning video TikTok kita, nanti kita bakalan dapetin komisinya. Nah guys, itu tadi ya cara memunculkan keranjang kuning di video TikTok kita. Buat kalian yang masih bingung atau ada pertanyaan, silakan kalian bisa komentar di bawah. Atau mungkin buat kalian yang mau request nextnya aku bikin video apa lagi, tinggal komentar juga di bawah. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.